Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Neng, channel yang membahas fakta-fakta di berbagai belahan dunia. Hai para sahabat nuansa fakta dunia, tahukah kalian banyak kasus keterlambatan bicara atau speak delay yang dialami anak-anak saat ini? Pada usia sekitar 12-18 bulan, bayi harus berbicara setidaknya 20 kata atau lebih. Antara usia 2-3 tahun, si kecil terus bertambah kosa katanya. Ia mulai mengerti saat Anda menyampaikan perkataan yang ditujukan kepadanya. Memasuki usia 3 tahun, kemampuan bicara anak sudah bisa dikatakan lancar. Bahkan, mereka dapat melakukan dialog dan percakapan timbal balik. Jika terjadi seorang anak pada usia tersebut belum memiliki kemampuan itu, ia disinyalir mengalami keterlambatan bicara. Kemampuan berbahasa anak akan tumbuh sesuai lingkungannya. Tatkala lingkungan tempat dia dibesarkan kurang mendukung, timbul masalah keterlambatan bicara. Tanpa disadari, peran orang tua menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak lambat bicara. Keterlambatan bicara tidak hanya dialami oleh anak yang bermasalah secara fisik dan psikologis, tetapi juga dialami oleh anak yang tergolong sehat dan normal. Beberapa faktor yang menghambat kecakapan bicara anak normal adalah sebagai berikut. Eits, tapi sebelum lanjut ke pembahasan, mohon bantu subscribe, like, share, and comment, agar Neng bisa lebih bersemangat memberikan informasi dan fakta-fakta di berbagai belahan dunia. Ini dia 7 fakta penyebab yang bisa membuat si kecil lambat bicara, versi nuansa fakta dunia. Pola asuh orang tua. Jika anak sering diabaikan saat ia berbicara, hal ini dapat mempengaruhi kemampuannya berbicara dan memahami bahasa. Ketika Anda sebagai orang tua kurang memberikan perhatian kepada si kecil atau kurang tanggap terhadap kebutuhannya, ia juga tidak mendapatkan pemahaman mengenai apa yang ada di sekitarnya. Karena itu, perhatian khusus saat anak mengajak Anda bicara sangat perlu. Merespon dengan baik pertanyaan si kecil merupakan rangsangan positif bagi perkembangan kemampuan berbicaranya. Masalah ekonomi keluarga. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh University of British Columbia pada 2009, kecerdasan dan prestasi akademik sangat dipengaruhi latar belakang sosial ekonomi. Masalah finansial keluarga dapat menimbulkan stres di dalam rumah tangga. Stres dapat menghambat perkembangan anak dalam kemampuan bahasanya. Menurut para peneliti, orang tua harus tetap menciptakan rasa nyaman bagi anak, walaupun mengalami masalah finansial. Gangguan psikologis. Beberapa masalah psikologis memang akan membatasi kemampuan si kecil untuk berbicara dan memahami bahasa. Tidak hanya anak yang menderita autisme saja, anak yang terlalu pemalu juga berpotensi memiliki masalah dalam berbahasa. Mereka akan sulit menangkap ekspresi dan berbahasa. Periksakan si kecil ke dokter jika ia sulit menangkap apa yang Anda katakan saat berkomunikasi. Kurang bersosialisasi. Kehidupan sosial sangat menunjang kemampuan seorang anak dalam memahami bahasa. Interaksi akan membuat anak memahami bahasa lebih cepat. Oleh karena itu, Anda dapat mencoba melatih anak bersosialisasi di lingkungan sosialnya. Biasakan membawa anak ke berbagai situasi lingkungan yang memungkinkannya bertemu dengan banyak orang baru. Tontonan televisi. Menonton televisi adalah kegiatan mendengar pasif, bukan interaktif. Anak yang menonton televisi hanya menerima tanpa mencerna dan memproses informasi yang masuk. Lagi pula, bahasa yang digunakan dalam siaran televisi adalah bahasa orang dewasa yang sering tidak bisa dipahami anak. Lain halnya jika yang ditonton adalah tontonan sesuai usia anak. Saat menonton, Anda pun tetap harus mendampinginya sambil menjelaskan apa yang ditonton. Minimnya komunikasi.
Komunikasi antara orang tua maupun pengasuh dengan anak akan meningkatkan kosakata anak. Kurangnya komunikasi membuat anak memiliki sedikit kosakata yang secara langsung mempengaruhi kemampuan anak berbicara. Interaksi dan komunikasi antara orang tua dengan anak bisa merangsang anak untuk memperbanyak kosakata. Orang tua perlu menyadari jika cara berkomunikasi mereka berpengaruh terhadap perkembangan anak. Faktor genetik. Kecenderungan lambat bicara dapat bersumber dari faktor genetik, di mana kecepatan perkembangan bahasa dapat dipengaruhi oleh riwayat keluarga. Kemampuan bicara anak dapat diasah apabila orang tua memberikan stimulasi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Peran orang tua sangat dominan dalam hal membantu kemampuan anak berbicara sesuai rentang usianya. Keterlambatan bicara anak akan mempengaruhi kemampuan berbahasanya di kemudian hari. Sebelum terlambat, masih ada kesempatan terbaik yang dapat Anda luangkan untuk masa depan anak-anak. Demikian 7 fakta yang bisa membuat si kecil lambat bicara, versi nuansa fakta dunia. Mudah-mudahan, informasi yang Neng berikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, channel yang membahas fakta-fakta di berbagai belahan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.